Assalamualaikum kawan-kawan, Mas Koki Lover. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bersyukur. Hanya orang yang bersyukur hidupnya bahagia. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur. Kali ini saya akan cerita bagaimana cara menghitung ukuran ikan Mas Koki. Sebelumnya saya cerita dulu sedikit curhat. Ini kolam ikan Mas Koki saya ini sekitar 2 minggu lalu terserang penyakit. Penyakit ikan tidak mau makan, merah-merah, sisik nanas. Penyakit yang lumayan mematikan. Itu sebabnya karena sekitar 2 atau 3 minggu lalu saya begitu sibuknya sehingga tidak begitu mengurus kolam, jadwal ganti air terabaikan. Akibatnya jadi sarang penyakit, ikan banyak yang sakit. Jadi tahu-tahunya setelah saya cek ikan sudah banyak yang sakit, jamur, kemudian bercak merah. Sepertinya untuk dikarantina sudah terlambat karena sudah menular ke banyak ikan. Jadi yang saya lakukan, saya jadikan kolam ini jadi kolam karantina. Jadi semua ikan dalam proses penyembuhan. Ini pun masih lemah, tapi sudah mulai mau makan. Nah, masih lemah ikannya. Tidak lincah dari berenangnya nampak. Nah, ini ikan yang kurang sehat seperti ini. Tapi jamur-jamur putih kemudian bercak merah di ekor sudah berkurang jauh, ini masih ada sedikit. Kemarin ini penuh sekali merah. Jadi yang saya lakukan pertama, saya buang airnya 50%. Tapi yang saya buang air bagian dasar. Jadi saya sedot dengan selang, saya buang bagian dasar sampai 50%. Kemudian saya isi dengan air yang baru, tapi dengan debit yang kecil. Jadi tidak membuat ikan kaget. Karena ikan yang sedang sakit, kalau dengan perubahan air mendadak, malah bisa berbahaya, ikan bisa mati mendadak. Jadi saya hidupkan keran kecil saja, debit kecil. Kemudian saya masukkan obat ikan, obat methylene blue. Methylene blue, satu botol ini saya masukkan ke talang filter. Kalau teman-teman beli ini juga hati-hati, ada yang palsu. Dari cetakannya tuh tidak tajam, tidak bersih. Nah, saya diberitahu tukang ikan teman saya itu, yang itu palsu, yang ini yang mas ori, yang masih bagus. Kemudian saya, yang saya lakukan selain masukkan obat anti jamur, kemudian saya campur juga obat ini. Ini obat berbagai penyakit juga. Karena di keterangannya ini pemakaian berlebihan tidak membahayakan ikan, jadi saya masukkan saja 2 macam obat ini ke dalam tangki ini, ke dalam wadah ini. Jadi, nah ini masih ada sedikit nih. Jadi setelah saya ganti air separuh, saya masukkan obat, kemudian saya tambahkan garam 1 genggam kurang lebih. Nah, yang saya lakukan lagi itu saya tambah aerator. Nah, jadi saya tambah kandungan oksigen 2 titik. Kemarin 1 titik, sekarang saya tambah jadi 2 titik. Dengan harapan ikan yang dalam proses penyembuhan
itu mendapat suasana yang lebih baik, oksigen yang lebih baik. Kemudian besoknya saya buang lagi, hari kedua saya buang airnya sekitar 20%. Sedot bagian dasarnya juga, buang 20%. Kemudian isi dengan air baru. Besoknya juga, jadi setiap hari saya buang. Mulai hari kedua, hari ketiga itu saya buang sekitar 20%. Hanya hari pertama yang saya buang 50%. Selanjutnya saya buang 20%. Dan saya tambahkan obat lagi. Buang 20% tambah obat. Buang 20% tambah obat. Kemudian pastikan aeratornya lebih banyak daripada kondisi sebelum sakit. Nah, setelah satu minggu, nah ikan baru mulai mau berenang, baru mulai mau makan. Kemudian dari sekitar di kolam ini dari sekitar 30 ekor yang tidak tertolong, sekitar 5 ekor, 5 ekornya mati. 5 ekornya mati, dan yang ini mudah-mudahan sudah mulai sehat karena sudah mulai mau makan. Jadi berbagi cerita, selama sakit saya tidak beri makan. Saya hanya perhatikan kebersihan kolam. Sering sedot dasar kolam. Yang terbaik itu pagi dan sore disedot. Karena sibuk, saya minimal satu kali satu hari saya sedot dasar 20%. Kemudian isi dengan air baru 20%. Ikan mendapat air yang baru, fresh. Kemudian mendapat tambahan oksigen yang lebih baik dari saat sebelum sakit. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat kawan-kawan. Nah, saya bagi tips lagi buat mengukur ikan. Mengukur ikan, ini caranya. Siapkan meteran, kemudian kita beri tanda dengan spidol. Saya mulai dari 5 cm, kemudian 10, kemudian 15, kemudian 20. Nah, cukup beri tanda titik saja di pinggir kolam, 5 cm, 10 cm, 15 cm. Nah, kemudian saat ikan mau diukur, tinggal dirapatkan saja ke pinggir kolam, kita sudah bisa memperkirakan ukuran ikan. Nah, dari ujung mulut sampai ujung ekor. Nah, ini sekitar 12 cm. 10-12 cm. Nah, mungkin buat kalian buat nih bisa buat lebih di pinggir kolam. Nah, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tak ada balasan kebaikan, melainkan kebaikan pula. Terima kasih subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.